Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dulurku semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya, teman-teman ya. Oke, untuk siang hari ini kita mau lihat sapi-sapi yang ada di kandangnya Lek Kasnari ya. Mau cek ya, berapa sih harga-harga sapinya untuk di Idul Adha ini. Oke, sepertinya lagi ngasih minum sapinya, teman-teman. Oke. Allah. Loh, kandangnya ranjinya rusak, Lek. Rusak. Iya, ranjinya rusak ini. Iya, ini sampai panen. Kenapa, Lek? Dia ini sapinya toh? Anu masih sapinya gede itu. Oh, yang besar itu ya. Allah, ini siang ini nyombor lah ya. Nah, tuh. Nah, ya satu tadi katanya satu belum kebagian. Nah, ini masih nyum apa masih minum yang satu nih yang terakhir. Masyaallah. Oke. Jadi kalau nyombor siang ini ya, Le ya. Nah, jadi ini untuk comborannya ini ya. Air dicampur sama ampas tahu, teman-teman ya. Masyaallah. Ini habis sudah minum sapinya. Nah, tinggal satu ini yang belum minum tadi terlambat katanya. Kehabisan. Nah. Ini habis ini dikasih rumput. Sore. Sore. Masyaallah. Nah, sepertinya penampakannya, teman-teman. Tadi di sana aja deh ya, basah deh ya. Becek, ya sini becek. Nah, ada di sana aja. Nah, ya, Masya Allah, gemuk-gemuk teman-teman sapinya. Nah, apalagi ini di momen-momen menjelang Idul Adha ya. Nah, barangkali teman-teman minat sapi yang ada di sini ya, silakan nanti bisa hubungin Lek Kasnari langsung ya. Masya Allah, ini ada berapa Lek? 9 ya sini ya? Di sini ada 9 ekor, Allah gemuk-gemuk ya. Kemudian ada di kandang yang satu lagi di sana ada 3 ekor ya. Nah, kayaknya yang di kandang sana yang ekonomis ya harganya. Kalau boleh tahu berapa nih, Lek, harganya? Siapa tahu teman-teman di sini mau nanya ya. Dari kisaran berapa? Dia tawaran anu 25 terus 25. Oh, yang ini teman-teman, insyaallah ini besar banget jumbo ini ya. Ini tawarannya 25. Wajar ya sapi Bali ya, ini karkasnya apa dagingnya banyak ya. Karena ini tulang-tulang kecil ya, jadi dagingnya lebih banyak dibanding sapi-sapi besar. Masyaallah, apalagi yang ini berapa, sama juga Lek? Sama juga itu. Ini jadi dua ini ya, harganya 25 teman-teman ya. Masyaallah. Kalau yang lainnya, ada 24, ada 23. Jadi yang lainnya ini dari 23 atau di 2? Dari berapa yang paling rendah? Ini 20 ini. Oh, yang ini 20, teman-teman. Masya Allah, ini 20. Ya. Dari 20. Kalau yang sampingnya nih? Itu 24. Ini 24, teman-teman. Ya. Masya Allah. Dulu ini banyak besar ya sama itu. Ini. Ini kurang lebih aja. Kurang lebih aja ya? Iya, oh iya. Agak pendek dikit ini. Ini karena pendek teman-teman ya. Iya. Kalau ini tinggi dan panjang. Makanya 25, yang ini 24. Ya. Masya Allah. Oke, kalau yang sebelahnya? Itu 24 sampai 23 sana itu. Oh, jadi ini 24-an teman-teman. Ini sama seperti yang tadi 24 ya. Masya Allah, ini besar banget ya. Ini juga sama 24. Ini 23 yang itu. Ini 24 juga. Ini 23 juga teman-teman. Ini baru ini 23. Yang ini 24 ya. Jadi yang 24 sekitar ada 5 ekor di sini, teman-teman. Oh, iya. Ya. Jadi yang harga 24-an ada 5 ekor ya. Yang harga 25 ada 2 ekor.
ada harga yang minimalis, yaitu di paling ujung itu harga 20, teman-teman ya. Oke. Ini udah ada yang laku dari booking? Belum. Belum ada yang booking, teman-teman ya. Maka segera ya. Segera datang ke kandang ini ya. Jadi bisa milih-milih yang paling bagus ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kasihnya. Oke, kita coba lihat dari belakang ya. Dari belakang apalagi dah bulat-bulat, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dari belakang. Ya, ini belum dibersihkan karena bersihkannya kan pagi sama sore ya. Nah, ini siang ya. Kita siang hari kita main kandang ke sini. Oke. Nah, jadi seperti ini penampakannya kalau dari belakang, teman-teman. Nah, ini udah bulat-bulat ini. Nah, ini yang tadi yang harga bukaan harga 20-an, teman-teman. Juga teman-teman ya, apalagi yang ini yang 24-an ini, teman-teman. Insyaallah. Ini penampakannya besar nih, teman-teman ya, bulat pokoknya. Ini yang dari 25 sama yang ini, yang hitamnya besarnya. Oke, kita kesana lagi. Ini juga sama, ini yang 24-an kalau dari belakang seperti ini penampakannya. Ini juga sama sana. Nah, pelan-pelan teman-teman ya, karena kalau nggak pelan-pelan biasanya kaget sapinya ya. Oke. Takut teman sapinya ya. Jadi sana yang sana itu yang paling ujung 23, dari sana sampai yang 4 ini 24 ya. Nah, yang ini 25-an, yang ini 24, yang sana 20, teman-teman ya. Oke, nanti silahkan bisa langsung ke kandang sini, posisinya di Gunung Binjai RT 14 Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur ya. Untuk nomor teleponnya berapa? Mbah? Ada nomor teleponnya? Nomornya lupa. Oh, lupa. Nanti bisa disematkan lah ya. Jadi kalau ada yang minat bisa langsung nomor apa ke teleponnya Mbah Kasnari ini ya. Oke. Nanti mungkin juga di deskripsi ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ya. Cek kandang ya, cek harga sate kurban di kandangnya ya Ustaz Nari ya. Jadi dari harga 20 sampai harga 25, teman-teman ya. Apalagi ini di bulan Mei ya, masih ada promo biasanya kalau bulan Mei ini ya. Beda sama ketika mendekati atau di bulan Juli nanti pasti ada naikan ya. Jadi kalau beli sekarang juga ada free rawat ya, ya. Free rawat sampai hari pengantaran ya. Jadi malah bonus ya, bonus tambah gemuk sapinya nanti. Iya, karena lihat aja rumputnya, masya Allah. Ini nanti untuk sore ya, nanti nih air lagi lah ya. Nanti air lagi sekitar satu bongkok lagi untuk pagi harinya ya. Oke, mungkin itu aja video di siang hari ini di kandangnya Laik Hasnari. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.